Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bus Bagong, Bus Harapan Jaya, ayo dong subscribe channel saya. Bus Mandala, Bus Laksan Anda. Jangan lupa Khomarul Huda itu nama channel saya. Oke, siang ini sekitar pukul 11:30 siang atau berpanas di waktu panas-panasnya, kita akan pantau keberangkatan bis di area Pasar Keras, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Di sini merupakan salah satu basis tempat naik penumpang maupun tempat penurunan penumpang. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah komen, yang sudah nonton, dan yang sudah subscribe. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar pukul 11:30 dari arah Tulungagung, bus Patas Harapan Jaya menuju kota Surabaya menaikkan penumpang ini. Harapan Jaya non ekonomi Tulungagung Kertosono Surabaya via tol berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Pukul 11:26 ini ATP Harapan Jaya menuju kota Surabaya. Pukul 11:35 ini Nur, dari arah Tulungagung atau ada dua bus Harapan Jaya dan Pelita Indah ini Bur, saling kejar ini dua-duanya. Oh ternyata ini Harapan Jaya medium, bus paket kayaknya, di belakangnya ini bus Pelita Indah. Macan Kampus, salah satu artisnya Pelita Indah dari kota Trenggalek. Macan Kampus menuju Surabaya, semoga selamat sampai tujuan. Pukul 11:39 nih dari arah Tulungagung, ada dua bis Harapan Jaya, belum terlihat ini. Yang pertama ini bus Patas Harapan Jaya tujuan Surabaya non ekonomi. Di belakangnya disusul bus Harapan Jaya ini Blitar Jakarta, bus AKAP. Setelah cukup lama tidak ada bus lintas, kali ini bus Patas Harapan Jaya pada pukul 11:50 melintas di kawasan Simpang Tiga Keras via tol menuju Surabaya, bus Patas Harapan Jaya. Cukup jauh jaraknya ini dari bus Patasnya di depannya tadi. Pukul 11:51 kali ini dari arah Kediri atau arah kota Surabaya, bus Bagong AC via tol, AC tarif biasa via tol, terkelihatannya akan menurunkan penumpang. Penumpangnya cukup banyak ini, hampir penuh yang dari arah Surabaya. Menurunkan beberapa penumpang di Simpang Tiga Pasar Keras. Pukul 11:03 terlihat tiga bus rombongan dari arah Kabupaten Tulungagung, dari arah selatan ini. Yang paling depan terlihat Pelita Indah. Ini ATB nontol. Ada empat ternyata Lur, ramai hari ini. Setelah cukup lama tidak ada bus lewat, akhirnya langsung empat ini. Bus Pelita Indah langsung di overtake bus Patas ini. Bus Patas Harapan Jaya non ekonomi menuju kota Surabaya. Cukup ramai setelah beberapa waktu tidak ada bus melintas dari arah kota Tulungagung. Dan di belakangnya ini juga ada dua bis. Terlihat si hijau Gunung Harta
K410IB. Masih berhenti karena lampu merah. Bis yang depan warna hijau Gunung Harta. Bersasis Scania K410IB via tol Trans Jawa Blitar Jakarta. Di belakang juga bus AKAP dan Blitar Jakarta juga ini Harapan Jaya bersaing ketat ini. Dari arah utara atau arah Kediri juga terlihat bus AKAP setelah beberapa lama. Kali ini Rosalia Indah ini menuju ke arah Kota Tulungagung. Eksekutif kelas Rosalia Indah. Pukul 12.07 terpantau bus Harapan Jaya dari Tulungagung. Bus AKAP kayaknya. Ada beberapa bis ini dari arah Kota Tulungagung arah selatan. Pertama bus Harapan Jaya bis kelas Mercedes-Benz. Disambut langsung atau berpapasan dengan Harapan Jaya ATB via tol dari arah Kediri atau Kota Surabaya. Pada pukul 12.08. Penumpangnya cukup banyak ini, hampir penuh. Langsung dari arah Tulungagung berpapasan dengan Go Green Tenang Jaya bus pariwisata. Terpantau ramai nih dari Tulungagung, ada 2 bis masih terkena lampu merah. Langsung dari arah Kediri atau arah Surabaya blong kanan lur bus Harapan Jaya Patas. Langsung mosak masih nih. Wah, ternyata ini bus AKAP dari Blitar Lampung Bandar Jaya menuju Kota Tulungagung. Maaf ada kesalahan tadi penyebutan, ternyata bus AKAP dari Bandar Lampung. Ini pukul 12.10 ini 4 bis. Rombongan yang pertama bus Rosalia Indah Blitar Solo Muara Enim. Bus AKAP di belakangnya langsung bus Bagong ATB via tol jurusan Surabaya. Langsung duanya bus DB Trans, bus pariwisata dan Clarissa Putra. Ini dua bus pariwisata medium. Rombongan menuju arah Kediri. 12.11 dari arah utara atau arah Kediri bus Harapan Jaya Patas dari Surabaya menuju Kota Tulungagung ini, Patas Tulungagung. Masih antri di stopan. Ternyata bus Harapan Pariwisata cukup keren ini. Bus Harapan Harapan Jaya Pariwisata. Pukul 12.21 ini bus Harapan Jaya ATB Piatol dari Kota Trenggalek menaikkan beberapa penumpang. Bus Harapan Jaya ATB cepat Piatol dari Kota Trenggalek setelah menaikkan beberapa penumpang. 12.22 menuju Surabaya Piatol. Penumpangnya cukup banyak, armada yang dari Kota Trenggalek ini. Pukul 12.29 dari arah selatan atau arah Tulungagung terlihat beberapa bus
langsung oper tekanan ini Bus Harapan Jaya ini. Bus Harapan Jaya berdasarkannya jurusan Jakarta Eksekutif Kelas. Disusul di belakangnya ini masih terkena stopan atau lampu merah Bus Lorena ini. Surabaya terlihat Bus Harapan Jaya AC tarif biasa atau ATB non tol ini yang lewat arteri masih terjebak di kemacetan lampu merah. Yang dari arah Tulungagung Bus Lorena berangkat atau meninggalkan kawasan keras ini non ekonomi, belum terlihat jurusan mana ini Bus Lorena Jakarta ini, Bus Lorena jurusan Jakarta. Arah utara atau arah Kediri lalu lintas mulai jalan Bus Harapan Jaya diikuti oleh Bus Legend, kakek legend ini, bus yang berumur cukup tua. Sekuat 99 ATP Harapan Jaya nontol. Penumpangnya cukup banyak yang nontol ini. Langsung di belakangnya Bus Legend Nganjuk Kediri Blitar kawan kita. Membawa cukup banyak penumpang juga ini. Kawan kita atau yang dijuluki kakek legend dari tujuan Nganjuk Kediri Blitar. Langsung dari arah Tulungagung ada Bus Harapan Jaya non ekonomi Patas jurusan Surabaya dari kota Tulungagung ini. Menuju Surabaya pada pukul 12:32. Dari arah utara atau dari arah Kediri, bus non ekonomi Patas dari Surabaya ini langsung sos ini, langsung los ini tujuan Trenggalek, menurunkan penumpang di simpang Tiga Keras. Lebih 38 menit ini dari kota Tulungagung bersasi Scania Harapan Jaya AKAP ini. Sebagai penutup video kali ini, Bus Harapan Jaya AC tarif biasa nontol dari arah Kediri atau dari kota Surabaya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama bus maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuku bakwan kabeh papat. Sampai jumpa kawan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Jaya menaikkan penumpang dari Kota Tulungagung pada pukul 12:42 menit melewati kawasan Simpang 3 Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Patas ini.